ciri suami yang sudah melakukan perselingkuhan. Nah, sebagaimana manusia, ini bukan hanya untuk suami ya, tapi juga untuk istri juga. Manusia yang sudah pernah merasakan enaknya berhubungan, ketika dia harus menunggu lama, pulang dulu baru melakukan hubungan tersebut, 98% baik suami atau istri itu tidak betah. Nah, kemungkinan besar pria atau wanita yang sudah lama tidak berhubungan itu akan nekat untuk jajan di luar. Nah, apakah Anda itu tidak merasa takut atau khawatir jika hal itu terjadi pada pasangan Anda? Nah, di sini saya akan kupas tuntas ciri-ciri suami yang nekat jajan, ya, walaupun dia sudah punya istri. Yang pertama adalah dia merantau di luar kota atau luar pulau, bahkan di luar negeri. Pria itu tidak akan betah menahan hasratnya. Ketika dia sudah ingin, maka dia akan nekat. Nah, ciri-cirinya adalah pria yang jauh dari pasangan. Karena mereka merantau, dia punya uang, nah, dia akan nekat jajan. Yang kedua adalah sifatnya, sifat dari pasangan Anda yang mulai berubah. Sifat ini tentunya akan merubah dalam segi tata bicara, dalam segi berhubungan, ya, dalam segi apapun lah, dalam segi penampilan yang paling ketara, ya. Ternyata sifat ini yang membuat Anda itu makin curiga karena ada perbedaan sangat signifikan terhadap pasangan Anda. Nah, yang ketiga adalah perubahan dalam gaya hubungan. Nah, mungkin pasangan Anda itu sudah banyak sekali mencicipi jajanan di luar sana, ya. Jajanan di sini dalam konotasi lain. Nah, dia akan bereksperimen dengan gaya-gaya yang mereka ingin lakukan dengan wanita lain. Maka dari itu, ketika sudah mulai ada perubahan dan suami Anda pulang dan ingin melakukan gaya ini, gaya itu, maka itu bisa menjadikan ciri suami Anda itu pernah berselingkuh atau jajan di luar sana. Nah, ketiga ciri ini bisa menjadi patokan, tetapi jangan dibuat untuk mencurigai suami Anda. Mungkin ini hanya kebetulan suami Anda melakukan perubahan tersebut, tetapi Anda juga harus waspada. Itu. Nah, untuk Anda yang ingin berkonsultasi lebih lanjut, Anda bisa menghubungi nomor Kang Rizal di video ini. Nah, itu adalah tiga ciri suami Anda itu pernah berselingkuh. Nah, untuk bila, semoga suami Anda tidak pernah berselingkuh di luar sana. Terima kasih, saya Kang Rizal dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.